Okay, selamat datang ke Jerambox. Okay, aku nak try buat Grumpy Frumpy ni. So, Grumpy Frumpy ni kita start dengan home. Ni TMC 5212 size 12 Terrestrial. Okay. Saya nak try buat ni size 12 right. So kali ni thread aku pakai thread hitam right. So untuk first kita nak buat body dia. Start dari tengah. Motor ya. So kita berhenti kat sini. So kali ni kita nak pakai poli yang warna kuning. Oops. Untuk tail kita guna sample flea. Bukan sample flea. Poli yang color purple. So first of all, untuk arrangement dia, buang dulu yang ni. Then lepas buang, kita split dia dulu sebab saiz kecil. Kalau saiz hook 10 ke atas 8 ke, should be okay lah. So kalau saiz 12 ke bawah 14 ni, tak payah banyak-banyak sangat. Nanti dia jadi bulky. So make sure simple flea pula, polian ni dalam keadaan yang arrange yang baik lah. So letak dia panjang dulu, yang mana yang agak kalau kapuk tu boleh buang lah. Ni pun banyak juga ni, aku rasa tak payah guna banyak sebab tail tu ni so kita guna sikit je. Dia pun banyak juga. Okay, tak payah banyak-banyak, sikit je. Wow ni right. So make sure kita tanda sini kat sini. So kita buang kat situ. Okay. Dia mess up sikit, tak apa, biarkan. Tapi macam kena je lah. Right, yes, okay lah tu.
So kita adjust dengan panjang sangat. Satu sudah cukup. Ada macam sikit buang. Kena yang tu. Baik. So untuk body dia, macam ni kita buat colour orange kan. Kita tukar colour kuning. Colour kuning aku ada dua colour. Satu colour daripada Sample Flea, okay, yellow polian. Satu lagi daripada Jepun punya, dia agak macam beza dia, macam gold sikit. So aku nak pakai yang ni, yang colour kuning ni aku dah potong balance. So make sure dia straight. Mana mengaut-ngaut ni, buang, buang je. So tarik dia cantik dulu, kemaskan dia. Alright, dia dah cantik macam ni kan. So letak tepi dulu. So kali ni aku nak water sikit, pakai warna hitam. So yang ni include sekali dalam ni, dia ada 0.5 dengan 1 mm. So aku ambil yang tebal sikit, 1 mm lah. Alright. So kita potong dulu. Macam besar sikit aku potong ni. Potong sikit. So potong lebih kurang besar shank ni. Alright, sorry aku betulkan balik lens tadi, dia dah terkeluar. So aku potong ikut hook gap ni, lebih kurang saiz dia. Alright, so labah sikit, first time buat tutorial ni. Tapi aku buat tutorial ni bukan nak mengajar sangat, just nak share. Probably ada untuk musim PKP ni, ramai yang bosan ke, ramai yang just nak share saja. So should be okay. So just wrap ni tak kuat sangat lah, sebab kalau kuat sangat nanti dia putus foam ni. So then kita ambil yang tadi. Aku rasa yang ni pun kita kena buang sikit sebab dia saiz kecil kan. So polian ni dia dah mix up sikit. So buang dia. Thank you.
So, kali ni kita letak ketat sikit lah supaya dia tak spin around. Alright. So, letak thread dekat depan sekejap. Tutup pusing dia. Bina dia punya body dia okey. Kalau ada problem macam ni, buang dia. Sebab body dia ni kadang dia aku bukannya professional sangat pun, saya nak share dia boring-boring ni, habiskan masa waktu KP ni kan. Kalau not, kalau ada benda-benda macam tu, biarkan dulu. Simple je, perang ni tak ada lo perfect kan. So, buang dia ni. Dia kalau nak buat perfect lagi, kita punya polias tadi, kita boleh buat betul-betul lah sebelum kita ikat dia. Pilih mana yang, mana yang tak ada buang, yang mana yang terlebih-terlebih tu. So masa kita ikat tu tak adalah dia macam tu kan. So ni kita buat ke depan. Mesti ada lagi kan. Dia memang macam ni lah kuliah ni. So, dah siap dah. Buang dia punya ni. Aku sekali ambil hook ni pun sebab aku nak hackle depan ni nanti lagi lagi banyak. Dan lepas tu kita nak letak poliankan putih yang aku dapat free daripada tackle box. Banyak gila dia bagi aku. Aku rasa aku kena simpan dia dulu apa ni. Sudah. Boleh jadi pula. Sekejap eh. Dah mess up lah ni. Ok, aku tunjukkan cara dia. Tu. Ok, ni untuk post wing dia lah. Dia orang panggil post wing semua. So buat cantik-cantik dulu. Macam tadi kan dia dah. So this polyjet ni dia memang sangat bagus untuk floating, floatkan kita punya fly. So apa yang kita nak buat dengan benda ni, tengok dia dah start macam tu. So make sure dia cantik lah. Right, so terbalikkan. So untuk kali ni lebihkan dari sikit. Okay. Pusing sikit. So tinggalkan sikit kat depan ni untuk kita buat whip finishing. Sekejap sikit depan ni supaya dia terjungkit sikit nanti. Tapi tak apa-apa jungkit sangat. Tak payah lah kot. Right.
America, jap. Okay, ni few tips. So, ini bahagian yang depan ni bahagian kilat. Yang menghadap aku ni bahagian yang malap tu lah. So, tip dia untuk pasang heker, buang dulu depan ni. Apa yang aku belajar daripada David McPhail. Dia kata buang dulu depan ni. Okay. Lepas tu, macam aku buat, aku buang sikit je untuk bahagian atas ni. Supaya untuk first stage, masa kita wrap heckle ni, dia tak terlampau flare sangat. So, kita nak dia straight. Okay. So kita ini sandal heckle warna merah lah. So before korang tie, korang boleh check size dia. Kalau tak ada hook gauge, boleh tengok. Okay lah tu. Aku rasa tinggal ni je one piece. Aku dah order tapi belum sampai lagi. Aku tak tahu dah bila nak sampai time PKP ni. So kita start heckle-kan ni dulu. So heckle ni. So few reps ke atas. So wrap the band. So kamu tu buat version kali ni aku buat dia agak fancy dan heckle dia agak banyak ah. Right, aku tak tahu cukup ke tak ni. Right. Okay, tune. So siap. Just wrap dia. Few turn. Okay. Right. So maybe finisher. Sama ada korang ada pilihan, korang nak bawa under wrap ni ke, ataupun korang nak potong sikit pusing dia ni. So aku suka buat web finishing dia dekat bawah ni lah. Shooting dah cukup. So yang panjang ni kita terima. Panjang ni sikit je daripada heckle. So kami kuasa benda lah panjang lah kami macam panjang sangat lah. Potong lah. Buah. So jadi dah
Siap dah sebenarnya, tapi benda ni aku nak tukar trade colour yang lain. Sebab aku ada satu bobin je. Sekejap eh. So aku dah tukar trade. Aku pakai trade Ultra Trade 70. Alright. So begitu nak buat, sekarang kita nak pasang legs. Right, legs ni. Tapi aku kali ni aku pakai warna hitam. Buat modify sikit color combination dia. So apa kita nak buat, pasangkan dia punya body tengah-tengah ni. Sekejap. Dia macam ada dua segmen body, cukup. So buang tag end ni. So apa kita nak buat, ambil si leg ni, terpotong. Okay, first kita, dia punya panjang dia tak kira. Macam aku potong panjang ni lah, ikut je. So potong dia dulu, ikat dia dulu sebelah. Then ikat dia yang sebelah ni. Sikit supaya dia punya kaki ni jadi yang sebelah sana dia tak melekat kan. Kita ikat dia terus. Okay. Kalau dia terjungkit itu, turunkan boleh ya tu. So kita singkan ke belakang dulu. Whip finish terus. Ada orang ada whip finish macam kat belakang pun boleh juga. So aku nak cuba buat lah. So hati-hati yang untuk potong dia punya kaki. So depan ni, oops. So aku kena pakai clamp lah. Nanti aku kena adjust supaya dia, so buang depan ni. So adjust kaki dia dulu. Okay, kaki belakang ni terjungkit sikit tak apa. So potong dia. Aku suka kaki dia tak panjang sangat, tak panjang daripada tail tu. Kaki dia pendek sikit, cukup dah. Macam tu cukup dah. So sama juga dengan depan ni. Mula-mula potong panjang tu. So kalau korang rasa nak pendekkan, baru potong. So aku suka kaki depan ni dia pendek sikit, kaki belakang dia panjang sikit. Macam tu lah. So ok, siap lah. Humpy, Grumpy Frumpy version Drum Works. Ok, version kita, Hackle ni
punya space panjang, kaki dia pendek sikit. Okay, so combination dia punya foam warna hitam dan body dia warna kuning. Dia punya tengah-tengah warna merah, dia punya echo warna purple lah. So ini aku modified daripada original punya color combination dan juga kaki dia. Right? Alright, tu saja. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like atau share video ni. Terima kasih. Bye.